regulasi untuk standar operasional dan prosedur persetujuan dokumen analisis dampak lalu lintas. Sebelumnya, alur proses berdasarkan peraturan Kepala BPTJ. Saat ini, alur proses berdasarkan peraturan Kepala BPTJ. Alur proses perubahan pelayanan perizinan atau persetujuan dokumen analisis dampak lalu lintas adalah sebagai berikut. Sebelumnya, proses administrasi 1 hari kerja, penilaian hasil dokumen andalalin 7 hari kerja, proses persetujuan dokumen andalalin diterima atau tidak diterima 7 hari kerja, total waktu pelayanan 13 hari. Kini, pendaftaran dokumen dapat dilakukan secara online di aplikasi Andalalin. Caranya, membuka aplikasi Andalalin, login, pendaftaran tenaga ahli, pendaftaran perusahaan monitoring progres, total waktu pelayanan 7 hari. Sebelumnya, pembahasan dokumen dilakukan lebih dari 1 kali. Kini, pembahasan dokumen dilakukan hanya 1 kali. Rapat pembahasan dilakukan secara virtual dan meminimalisir tatap muka. Kami, Direktorat Lalu Lintas BPTJ, berkomitmen dalam pelaksanaan evaluasi dokumen hasil andalalin, terutama percepatan pada proses penilaian terhadap dokumen hasil andalalin yang semula 60 hari menjadi kurang atau sama dengan 15 hari. Tentunya diharapkan dapat memberikan alternatif skenario yang optimal dalam upaya mengurangi kemacetan dan perbaikan terhadap kinerja ruas jalan maupun simpang. Perlu juga kami tekankan bahwa penyelenggaraan evaluasi dokumen hasil andalalin di wilayah Jabodetabek tidak memungut biaya apapun selain PMBP sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Pada masa pandemi COVID-19 ini, BPTJ telah memberikan pelayanan yang sangat prima bagi kami konsultan di dalam perizinan dokumen andalalin. Penilaian dokumen andalalin dilakukan secara daring atau secara online, itu mempermudah kami bagi konsultan ataupun pemberi kerja di mana pengembang untuk melakukan proses perizinan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Perkenalkan, nama saya Gunawan Sanjoyo, pengembang dari Podomoro Goview, anak usaha dari PT Agung Podomoro Land. Kami mengucapkan terima kasih kepada BPTJ yang telah memberikan persetujuan andalalin kepada kami, Podomoro Goview, pada tahun 2017. Kami sangat kagum sekali, dengan 2 kali pertemuan saja, kami sudah mendapatkan persetujuan andalalin dari BPTJ.